Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat, Sulbar, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulbar. Jelha Abedi, Malik Petana Endeng, Rangas, Mamuju, pada Senin, 26 Agustus 2024. Aksi ini dilakukan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang sebelumnya berupaya direvisi oleh Badan Legislatif, Balek, DPR RI. Koordinator Lapangan Aksi, Dadang mengungkapkan, dalam rangka menanggapi darurat demokrasi yang semakin mengkhawatirkan di tanah air, maka kami dari melakukan aksi dengan tema kawal putusan MK. Selamatkan demokrasi, ujarnya. Dalam aksinya, massa membentangkan berbagai tulisan kritikan kepada Presiden Jokowi. Tulisan tersebut seperti, mau jadi anak Jokowi biar bisa jadi pejabat, GNI tidak takut sama Raja Jawa, tidak bisa Yura, dia anak Jokowi. Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa masih menjalankan aksinya. Sulawesi Barat itu ketika tidak mengawal persoalan putusan MK, maka kami menganggap bahwasanya DPRD siap enggak dari STM juga menyambangi gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk bagaimana kemudian mengawal putusan MK yang tidak pro terhadap rakyat. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.